Yang pertama, cermati setiap fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Ikuti perkembangan dinamika hukum melalui sarana media sosial, elektronik maupun surat kabar. Yang kedua, jadikan peraturan kepolisian sebagai payung hukum dalam melaksanakan tugas di lapangan. Oh, ada peraturan Kapolda Papua yang berkaitan dengan ATCK. Ada Selena juga. Selena, Dasta Selena ya. Mudah-mudahan ada. Ya, itu ada peraturan ATCK, hubungan tata cara kerja Kapolda Papua yang sudah diverifikasi oleh Divisi Hukum dan tinggal meminta tanda tangan Kapolda sehingga nanti akan dipengesahan di Sekretariat Umum Mabes Polri. Jadi supaya teman-teman yang ada di ruangan ini yang mewakili pimpinannya, ketika kesatgasnya punya ide gagasan akan membuat sebuah peraturan, maka itu secara berjenjang nanti akan dilakukan oleh Pak KBP SAPI, itu harus mendapat pengantar dari KBP